Ya oke, okay. Jadi di sini saya akan lanjut main Sword Digo. Di sini achievement saya masih kurang lengkap. Ini saya akan coba lagi karena ini sangat sulit untuk jalannya, guys. Ini saya masih level di 43. Ya di sini sangat ribet, guys. Jadi ya nyemplung, guys. Ya, ini untuk koleksi baju dan juga senjatanya sudah saya dapatkan. Jadi buat kalian yang ingin mendownload game ini, kalian bisa mendownloadnya di deskripsi video saya. Jika kalian kesulitan untuk cara mendownloadnya, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya, guys. Ya, ini lewat bawah ya, guys. Ini benar, sumpah, guys. Jalannya ini muter-muter. Aman-aman, guys. Ini sudah level jauh. Kalau gak dibuat konten ya, tetapi terserah kalian saja. Jika kalian suka, kalian bisa like dan juga jangan lupa untuk komen buat kalian yang baik-baik aja. Di sini nanti ini terjebak lagi saya, guys. Ini buat kalian yang tahu, bisa kalian komentar di bawah untuk caranya ini gimana. Saya gak tahu karena saya masih ingin berusaha sendiri untuk memainkannya sendiri. Kalau saya melihatnya di YouTube, mungkin ini lebih mudah ya, guys, untuk jalannya. Jadi ini saya benar-benar gak tahu mau kemana lagi karena ini sudah beberapa kali saya coba, selalu seperti ini, guys. Oke, dan di sini saya memakai versi modnya. Jadi buat kalian tenang saja, untuk skillnya ini tidak terbatas dan juga nyawanya bisa kalian lihat sendiri. Mungkin buat kalian yang tidak memakai infinity nyawa, ini mungkin sudah mati ya, guys. Jadi di sini saya akan coba keluar. Di sini map saya sudah banyak ya, guys. Oke, saya akan coba lagi start. Saya akan coba pindah ke map yang lain. Oke, saya coba ke ini yang tengah. Ini saya coba akan ke bawah. Ya, ini sudah, guys, saya kesini, guys. Ah, sumpah, ini jalannya kemana itu loh. Jadi buat kalian yang tahu bisa komentar di bawah. Ya, malah kata, guys. Ini sudah, guys. Ini saya gak tahu harus mau kemana karena sumpah lah, pokoknya sulit bener karena gak ada arahnya harus kemana, guys. Ya, di sini saya juga sudah pernah lagi kesini lagi. Ini melawan burung, jika sudah gak tahu mau kemana lagi. Ya, itu dia burungnya. Bosan, guys. Kalau ada petunjuknya masih enak, guys. Ini gak ada petunjuknya, jadi ya kalian harus melakukannya sendiri, guys.
Ini meskipun tidak versi mod mungkin agak mudah sih menurut saya, tapi ya kalau di rintangannya ini sebenarnya sulit semua guys. Ya, ada kena guys. Ya kena. Ya. Nah, capek saya guys, benar-benar guys. Gak tahu deh ini harus mau kemana. Saya akan pergi lagi. Jadi buat kalian yang tahu bisa kalian komentar di bawah saja. Benar-benar guys, saya capek ini guys. Jadi kemarin-kemarin ini sudah saya coba mau ke mana ini gak tahu lah. Pokoknya sumpah capek dah. Oke, jika kalian suka seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Dan seperti biasa jika kalian ingin memainkan game ini untuk linknya sudah ada di deskripsi video saya. Oke, semoga bermanfaat untuk gamenya dan semoga kalian senang untuk video saya kali ini. Oke, sampai di sini untuk video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.